Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdalu sadaqati sadaqatu Ramadan." Maksudnya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal untuk bersedekah kerana pada bulan ini segala amal ibadat akan dilipat kali gandakan pahalanya dan ganjarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menunjukkan tauladan yang terbaik kepada umatnya kerana pada bulan Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berjiwa pemurah dan bersifat dermawan sehingga para sahabat radhiyallahu anhum telah menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan itu seperti angin yang bertiup sepoi. Sidang pendengar rahimakumullah, pada waktu ini terlalu banyak keperluan untuk kita mengeluarkan sedekah dan juga infak fi sabilillah seperti untuk orang-orang miskin yang hilang pendapatan mereka, untuk anak-anak yatim, untuk ibu-ibu tunggal, untuk penuntut ilmu yang tidak mempunyai sumber pendapatan, golongan OKU yang tidak mampu mencari kewangannya yang sendiri, untuk badan-badan dakwah yang berusaha mencari dana untuk tujuan menyebarkan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak keperluan untuk kita mengeluarkan sedekah untuk membantu mereka dapat meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Sidang pendengar rahimakumullah, di samping kita bergembira dengan ahli keluarga kita pada bulan Ramadan ini, marilah juga kita sama-sama berusaha menggembirakan juga orang lain agar mereka sama-sama bergembira seperti kita. Semoga Ramadan kita pada kali ini bertambah gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.